Makanan apa kamu? Ini ikan bakar loh. Sebab itu senang. Sosis, atasnya kebutuhan bawa makan. Bayoran, yuk. Di sini mencah melon. Di sini enggak? Nggih. Iya 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 tahu. Lah, lah nek sing ucul-ucul tenan apa? Enggak. Iya. Kita anggap itu tuh lalat. Nggih, telurnya sudah. Kalau lalat BSF, lalat BSF itu membawa memakan sari-sari buah atau sari bunga. Sedangkan lalat biasa itu adalah memakan bangkai. Dan lalat BSF tersebut tidak akan memakan bangkai atau sari bangkai itu. Jadi dan untuk maggotnya sendiri, larvanya sendiri itu berbeda. Jadi larva di BSF itu larvanya larva yang istilahnya higienis untuk konsumsi unggas atau ternak, tidak mengandung bakteri yang beracun. Jadi semprotin mau sih tim tapi ujung sana belum masih dari lele tuh. Khusus maggot ini kalau untuk kita sementara kita manfaatkan berbentuk dua item, yang pertama untuk pembesaran lele, kemudian yang satunya untuk pakan unggas. Dibandingkan dengan makanan lain Pak, dengan dikasih makan maggot apa sih Pak? Kalau kita pakai pakan pabrikan, yang jelas kosnya tinggi, kemudian daya tahannya kurang. Kalau kita aplikasikan dengan maggot ini, pertumbuhan lebih cepat, kemudian dari segi biaya kita juga lebih irit. Terus hasilnya lebih maksimal. Perbedaannya hasilnya apa Pak? Dari yang pakan pabrik, dari maggot organik ini Pak? Kita contohkan untuk unggas, daya tahan terhadap penyakit lebih tahan, kemudian untuk bertelurnya kualitas telur juga lebih bagus. Kemudian lagi nanti dari kotoran hewannya atau kuahnya baunya tidak menyengat. Pas saat makan ini apa enggak, Pak? Kita pasti kok pas makan ini. Ayo. Kali rendek kan keren. Makanya makan berlami. Kamu tak terjemah.